paling ditunggu-tunggu, ini dia Dreambox Indonesia. Kita akui di babak pertama dan babak kedua kalian luar biasa, bisa menjawab semua soal dari saya. Tapi pertarungan sebenarnya itu adalah di babak ini. Dengan poin yang semuanya tinggi, poin penentuan siapa yang berhak maju untuk 50 juta rupiah. Kalian bisa sapu bersih lagi atau tidak? Kita mulai, ini dia Playbox. Playbox. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Soal pertama bernilai 50-60 poin. Apa sebutan di Indonesia untuk anak dari kakak? Jengkelin bingit. Untuk apa? Anak dari kakak. Keponakan kan? Sepupu. Sepupu. Apa? Apa jawab? Sepupu. Sepupu, kita kunci jawabannya. Tapi soalnya belum selesai. Apa sebutan? Kalian udah gak bisa jawab ya? Apa sebutan di Indonesia untuk anak dari kakak atau adik kandung kita? Jawaban kalian salah. Apa jawabannya? Keponakan. Apa Vika? Keponakan. Jawabannya betul. Jawaban betul 60 poin. Kita masuk soal kedua, nilainya 70 poin. Tangannya ditombol lagi. Sejumlah biaya yang dibebankan kepada siswa untuk membantu lembaga pendidikan dalam memperlancar proses belajar mengajar disebut SPP. Apa? SPP. SPP. Yakin? Iya. Yeah. Kita kunci jawabannya, ya. Tapi soalnya belum selesai. Disebut dengan, gak boleh jawab lagi ya. Iya. SPP. Apa kepanjangan dari SPP? Jawabkan. Ini udah hafal banget tuh kan nonton Dreambox. Ada kepanjangan dari SPP. Jawaban kalian salah ya. Jengkelin bingit. Sumbangan pembangunan pendidikan. Jawaban kalian salah. SPP itu singkatan dari sumbangan pembinaan pendidikan. Iya. Kita masuk soal ketiga, nilainya 80 poin. Semua tangannya ditombol lagi. Lagu dangdut berjudul Mbah Dukun menjadi awal kepopuleran penyanyi ini. Dengan gaya dan suaranya yang nyentrik. Alam. Apa kepanjangan dari alam? Si Bu Fika, seujon. Apa kepanjangan dari alam? Gitu kan? Pilihan kalian, apa alam. Tadi jawabannya? Alam. Kita kunci jawabannya, tapi soalnya belum selesai. Apa kepanjangan dari alam? Lagu dangdut berjudul Mbah Dukun menjadi awal kepopuleran penyanyi ini. Dengan gaya dan suaranya yang nyentrik, ia berhasil menyita perhatian publik. Jauh sebelum dirinya tampil, kakak perempuannya sudah terlebih dahulu terkenal lewat lagu Sedang-sedang Saja. Siapakah nama kakak perempuan dari penyanyi dangdut Alam Mbah Dukun ini? Jawaban kalian salah. Jengkelin. Cewek. 5, 4. Iya. Siapa? Iya, Hetty Vera. Jawaban kalian. Bener. Betul. Masuk soal keempat, nilainya 90 poin. Dengarkan baik-baik. Tahu langsung pencet nih, fokus. Apa sebutan
untuk kuda bersayap. Jengkelin bingit. Kuda bersayap. Kuda poni. Bukan. 5, 4, 3, 2, 1. Little pony. Anak-anak. Ini apa sih? Mana sih? Kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya ya. Kita lanjutkan dulu soalnya karena belum selesai. Apa sebutan untuk kuda bersayap dalam mitologi Yunani? Jawaban kalian salah. Bukan mitologi. Ada istilahnya terkenal banget. Tahu apa jawabannya? Apa? Apa? Pegasus. Jawabannya betul. Kita masuk soal terakhir, bisa jadi ini soal penentuan. Poin tertinggi, siapapun yang bisa jawab ini bisa jadi penentuan. Ini dia soal 100 poin. Soal ini sangat spesial karena siapapun yang berhasil menjawab soal ini, silahkan tambah hadiahnya di Serok Duit. Yang berhasil menjawab soal, tambah hadiahnya ke puluhan juta rupiah ada di situ. Yang penting sekarang, jawab dulu soalnya, tangannya di tombol. Ada berapa jumlah bintang pada pangkat jenderal di TNI kita? Mama Bad Girls, ada berapa? Empat. Bintang empat, pengetahuannya luar biasa, jawaban kalian betul. Siapa yang mau nyerok duit? Ika, oke. Saya jelaskan dulu ya. Waktunya 30 detik, matanya ditutup, yang lain gak boleh megang. Cuman boleh ngasih tahu doang, habisan. Ya, silakan Dori. Jangan dari bawah ya. Nyeroknya dari bawah, jangan dari atas. 30 detik dimulai dari sekarang. Uang yang berhasil diserok adalah 4 juta rupiah. Oke, sekarang kita akan melihat poin akhir dari masing-masing tim. Jengkelin, babak pertama 160, babak kedua 200 poin. Bad Girl, babak pertama 60. Babak kedua 100 poin. Babak ketiga 250. Totalnya 410 poin. Dan Jengkelin Bingit, babak ketiga poinnya adalah 80. Jadi totalnya 440. Ternyata tabungan mereka di babak pertama dan kedua jauh lebih banyak daripada tim Bad Girls. Berarti kalian yang lolos ke babak berikutnya, siapkan satu orang bermain bersama saya. Bad Girls, berarti masih ada kesempatan di babak berikutnya untuk menambah hadiah. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Dreambox Indonesia.